Halo guys, kembali lagi dengan Chef Zunaeong. Ya, kita masak tempe mendoan. Nih, ini tempenya yang sudah diiris-iris tipis kayak gini ya. Ini bawang putih, bawang merah, sama bawang daun. Ini sudah dipotong kecil-kecil seperti itu ya. Ini tepung terigunya kita satuin bersama dengan ini bawang. Ini tepungnya secukupnya aja ya. Nanti diberi air secukupnya. Ya udah. Mana air? Air. Ya air ya, terus. Cukupnya aja ya airnya. Ya kita aduk-aduk hingga merata. Harusnya ini pakai bumbunya dulu ya. Bumbunya kita sediain. Terus aduk-aduk sampai merata. Tuh, lihat cara ngaduknya. Ini cara ngaduk yang benar. Ngaduknya itu harus searah. Searah kayak gini. Gitu ya, bagus. Sip. Oke. Okay. Ya, ini tempenya tuh kan tipis-tipis. Ini kenapa harus dipotong dengan tipis-tipis kayak gini? Ini biarnya ya. Lu lihat bumbunya dimasukin ya, cukup dengan penyedap rasa aja lah. Biar nggak terlalu keasinan, satu aja sudah cukup. Ya, aduk-aduk terus. Mantap. Wanginya udah kecium nih. Wanginya mantap gini. Ayo lagi jangan. Nih, lihat. Itu cara